Oke, selamat malam teman-teman. Pada video saya kali ini saya mau memijat area pergelangan kaki. Ini cedera ini. Biasanya untuk para olahragawan itu seringkali cedera ya. Entah karena kurang pemanasan saat olahraga, juga bisa terlalu keras olahraganya. Ini cederanya yang saya pijat ini di area pergelangan kaki. Ini sekaligus memenuhi request dari Mas Waru Cucu. Dan untuk cedera di area pergelangan kaki itu bisa disebabkan berbagai macam. Harus diketahui dulu penyebabnya, ini penyebabnya apa seperti itu. Ini kebetulan yang saya pijat ini cederanya karena agak terkilir ya. Ini bisa dicari dulu di area pergelangan kaki sini ada pergeseran tulang apa tidak. Dirasakan dulu di area pergelangan kaki sekitar sini. Jika tidak ada pergeseran, ini kemungkinan kan cuma ototnya saja yang ketarik. Seperti ini, kalau ini ditekuk seperti ini ada agak kesakitan. Kemungkinan ini jatuhnya seperti ini dan ada otot yang di atas mata kaki sampai atas ini agak ketarik ya. Nah, untuk cara pengurutannya itu usahakan sampai jalur-jalurnya, enggak cuma yang di area sakit saja. Ini diurut secara perlahan-lahan dulu. Mungkin ada ototnya yang ketarik waktu jatuh, nekuk seperti ini yang ketarik ototnya. Dan biasanya kalau untuk keluhan seperti ini, kesleo atau terkilir di area entah pergelangan kaki atau entah di mana juga ini, untuk area yang sakit ini biasanya terasa agak hangat, beda sama area yang lain. Ini disebabkan karena aliran darah yang nyampe sini ini agak terganggu. Kita perlu dilakukan pengurutan. Itu kalau menurut saya seperti itu. Ya. Kemungkinan di sini jalurnya ini ototnya ketarik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya, juga yang sudah subscribe channel YouTube saya.
bisa sembuh berapa hari, Pak? Ini menurut saya ini tidak terlalu parah. Tapi butuh istirahat beberapa hari, nanti kalau sudah terasa agak nyaman untuk jalan itu sudah bisa mulai dilatih untuk beraktivitas. Dan untuk aktivitasnya itu jangan terlalu digas atau digetke. Dilatih perlahan-lahan dulu. Enggak bisa langsung olahraga berarti ini ya. Enggak bisa langsung buat olahraga berat. Jika untuk jalurnya ini dirasa udah agak lemas ototnya, ini tadi kan terasa kaku. Jika udah agak terasa lemas, bisa dilanjutkan ke area yang pergelangan yang sakit tadi ini. Untuk sakit pergelangan kaki yang lebih parah sebetulnya sudah ada di video saya. Bisa dilihat di video saya yang lain ya. Nanti saya kasih linknya di deskripsi, bisa ditengok. Kemudian diputar-putar seperti ini di area pergelangan kakinya supaya ini maksudnya untuk peregangan otot biar tidak kaku. Biasanya kalau dibiarkan ini malamnya akan terasa jarem atau kaku, maka perlu dilemaskan otot-ototnya. Seperti itu Mas Waru Jojo, semoga dapat bermanfaat ya, dan juga ini tidak bisa sekaligus, harus secara perlahan-lahan. Kadang itu di area telapak kakinya sendiri itu perlu diurut biar lebih maksimal hasilnya.
kerasa luaran loh kayak niki. Tinggal selaro. Oh, rek, ya jero mana iku ae. Nek tinggal nek mana iku ae. Nek ngene to. Aduh. Waramu nek ngene to. Ya. Biasa berarti ora laro. Ora nek game aku. Jadi nek game mobil terus medon kan. Kerasa. Kali ana tekanan ning mau. Teman-teman, demikian yang dapat saya tayangkan, semoga dapat menjadikan referensi, juga dapat bermanfaat serta dapat menghibur. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu lagi di video-video saya berikutnya.